Oke, di video sebelumnya kita sudah bikin bagan unit kerja. Nah, seperti ini. Bagan unit kerja yang sesuai dengan struktur organisasi dari dinas badan masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah kita membuat satu lagi kita bikin yang namanya jabatan. Nah, pada setiap organisasi di situ pasti ada unit kerja yang di bawahnya ada pejabat gitu ya. Nah, di sini yang sebelumnya kita sudah bikin pada admin instansi di kabupaten. Nah, di sini yang dibikinkan adalah admin admin dinas dan juga tata usaha. Nah, sekarang untuk jabatan di bawahnya unit kerja di situ adalah tanggung jawab dari masing-masing admin admin dinas yang nantinya dibikinkan sendiri oleh admin dinas gitu ya. Nah, sekarang kita bikin salah satu jabatan ya, salah satu jabatan di bawah unit kerja masing-masing di sini gitu ya. Kita bikin unit kerja, kita bikin jabatan di bawah unit kerja pada masing-masing ini ya. Oke, sekarang